السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشيخه ولمشيخنا آمين وسامنها جلوس بينهما أي السجدتين walau fi adapun yang kedelapannya daripada 14 rukun rukun salat yaitu duduk antara dua sujud yakni dua sujud walau fi sekalipun yaitu pada salat sunnah ala almu'tamadi at-tasawul mu'tamad wa yajibu dan wajib oleh bahwa tidak bertujuan ia dengan bangunnya dia daripada sujud akan selain duduk antara dua sujud

oleh mengekalkan meletakkan kedua tangannya di atas bumi sampai sujud yang kedua secara ittifaq ulama khilafan liman wahima fihi bersalahan bagi orang yang menyangka ia pada madarat wala yutawwiluhu wala yutawwilahu wala i'tidalan dan bahwa tidak memanjangkan ia akan duduk antara dua sujud dan tidak pula memanjangkan akan i'tidal karena huma ghairu maqsudaini lidatihi ma karena bahwa yang tidal dan duduk antara dua sujud itu tidak dimaksud bagi dat keduanya bal syuri'a fasli bahkan disyariatkan keduanya untuk pemisah saja fakana qasiraini maka ada oleh keduanya duduk antara dua sujud dan yang tidal yaitu rukun pendek keduanya فان طول احدهما فوق ذكره المشروع فيه قدر الفاتحه في الاعتدال واقل التشهد في الجلوس عامدا عالما بطلت صلاته Maka jikalau memanjangkan ia akan salah satu keduanya i'tidal dan duduk antara dua sujud Melebihi di atas zikirnya yang disyariatkan fihi pada ahad Qadr al-fatihati seukuran fatihah Fil i'tidali pada i'tidal Wa aqallit tashahudi dan seukuran Sekurang-kurangnya tashahud fil judusi pada duduk antara dua sujud Amidan padahal sengaja-ngaja Aliman lagi tahu dengan keharamannya Batalat solatuhu maka batal oleh solatnya Wallahuaklam desoab Segini Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang mulia Malam hari ini kajian kita masih melanjutkan pembahasan rukun-rukun salat. Malam hari ini kita memasuki rukun yang ke-8 daripada 14 rukun yang diterangkan di dalam kitab Fathul Moin ini, Saudara. Yang kedelapannya Rukun salat itu duduk antara dua sujud dalam setiap rakaat salat. Dalam setiap rakaat salat kita kudu duduk antara dua sujud dari mana dalilnya bahwa duduk ini adalah rukun daripada rukun salat fardu daripada fardu fardu salat kita maklumi bersama ketika dijelaskan bahwa duduk antara dua sujud merupakan rukun salat sehingga wajib kita kudu kerjakan di dalam praktek salat kita kudu duduk antara dua sujud dari mana dalilnya di dalam hadis yang sahih Imamul Bukhari riwayatkan di dalam sahih Bukhari pun juga Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahih Muslim daripada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha kata beliau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata beliau ni Kana Rasulullah Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa nabiha Kana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iza rafa'a raksahu Lam yasjud Hatta yastawiya jalisan Kata Sayyidah Aisyah Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah sujud pertama bila mengangkat kepalanya kepalanya diangkat yakni bangun gitu dari sujud maka nabi tidak sujud lagi sampai nabi benar-benar tegak lurus duduk benar-benar duduk. Itu menunjukkan bahwa duduk di antara dua sujud merupakan rukun salat. Tentu disertai tumak nina. Duduk ini yang kudu disertai tumak, tumak nina. Nabi duduk. Udah duduk tegak, baru sujud lagi sujud kedua Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala dituliskan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari Imam Muslim dalam Sahih Muslim Ashabus Sunan Abu Dawud Tirmidina Nasa'i Ibnu Majah dan banyak ulama hadis lainnya tentang Seorang yang belum bisa sholat Dibimbing oleh Nabi Bagaimana cara sholat yang benar Kata Nabi Kepadanya Iza ya. kumta ila sholati Fakabbir Sumakra Ma tayassara ma'aka minal quran Sumarka Hatta tatuma inna rakian. Sumarfa hatta tatma'inna qa'iman Sumasjud hatta tatma'inna sajidan Sumarfa hatta tatma'inna jalisan Sumasjud hatta tatma'inna sajidan Sumaf al-dhalika fi salatika kulliha Kata Nabi Bila anda udah berdiri ini Salat Anda takbir Takbiratul ikhram Kudu begitu Namanya takbir ikhram wajib tuh udah kelewat Kemudian baca fatihah Yang anda bisa Baca fatihah Kemudian anda ruku Sampai anda kudu benar-benar tumak nina Ada diem dalam ruku kemudian anda bangun i'tidal benar-benar berdiri tegak kemudian anda sujud pertama benar-benar sujud kudu diam artinya ada tumak nina kemudian anda kudu bangun dari sujud sampai tegak duduk benar-benar duduk kemudian sujud lagi kerjakan kayak begini dalam semua salatmu ya begitu ini dalil bahwa duduk di antara dua sujud merupakan wajib yang harus dikerjakan oleh kita merupakan fardu rukun dalam salat kita yang mengakibatkan bila tidak dikerjakan salat kita tidak sah adanya dasar di samping itu saudara di dalam Al-Qur'an karena tafsir itu banyak Syekh Nawawi Al-Bentani jelaskan di dalam kitabnya kasifatus Saja Imam Atta murid daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anhumah di ketika ditanya tentang inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar wahai imam mata wanhar ini apa maknanya kata imam mata wanhar itu maknanya kau bangun dari sujud Sampai nampak lehermu, nampak lehermu kelihatan. Wanhar, perlihatkanlah lehermu ketika duduk antara dua sujud. Tafsirnya begitu, beliau begitu. Tafsir Wanhar yang lain, kurban, segala macam. Begitu, ini dalil bahwa. Duduk antara dua sujud merupakan rukun salat. Walau fi Apakah duduk di antara dua sujud ini adanya pada semua salat ataukah pada salat wajib doang? Salat sunnah enggak perlu. Kata Fathul walau fi naflin alal mu'tamad sekalipun anda salat salatnya salat sunnah kudu duduk antara dua dua sujud menurut qaul mu'tamad menurut qaul mu'tamad artinya ada pendapat lain Ketika duduk antara dua sujud ini, kalau di salat sunat hukumnya sunat begitu. Ada ulamanya jadi, kalau ada orang tuh, ketika soal sunat gue luar begitu. Jadi, ada kiainya bertanggung jawab, tapi do'if. enggak boleh buat fatwa. Begitu yang mau duduk antara dua sujud merupakan uh, rukun salat walaupun salat yang kita kerjakan adalah salat sunnah tapi karena ada alal mu'tamad fikih ini luas ada qaul dhaif seperti yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kasyifatus Saja kata beliau Imam Ibnul Muqri mengatakan bahwa duduk antara dua sujud di dalam solat sunat tidak wajib yang wajib hanya pada solat wajib saja Ibnul Muqri Ibnu Muqri, ulama besar Syafi'i dari Yaman. Ibnu Muqri. Dari Ibnu Muqri itu ulama u'jubatul zaman. Ulama yang spektakuler. Sulit tandingannya. Ulama Syafi'i. Ada kitabnya itu namanya Unwanus Syarafil Wafi. Kalau tidak salah saya hanya mengutip nih. Ada satu kitab tebal itu kiai Allah Subhanahu wa taala kasih kehebatan kitabnya. Jadi dalam satu kitab kaya teka-teki silang dibaca ke atas lem datar jadi dibaca ke bawah jadi dibaca ujungnya jadi juga Kalau dibaca lempeng, jadi fikih. Dibaca garis awalnya, jadi nahu. Nahu semuanya. Kitabnya itu. Ujungnya, jadi sejarah. Kitabnya, sampai kayak begitu tuh, Allah kasih ilmu, sama hambanya. Kayak apa? Kemana aja dibaca jadi kitabnya. Jadi dalam satu kitab, ada enam disiplin ilmu. Satu tulisan tulisan dibaca mau miring begini jadi aja jadi kita hebat sekali itu ulama Ibnu Mukri kata Ibnu Mukri duduk antara dua sujud kalau sholat sunat mas sunat begitu Imam Ali Syibro Malisi di dalam hasyiyah nihayatul muhtaj karya Imam Romli ini mengata begitu Ibnu Mukri mengata kalau sholat sunat gak wajib tapi do'if yang mu'tamad walaupun sholat sunat kudu duduk antara dua sujud disertai tumak tuma nina baik kita sholatnya diri maupun sholatnya dud, duduk baik sholat wajib maupun sholat sunat lalu apa minimalnya Supaya kita standar sah duduk ini, minimalnya kita kudu duduk tegak lurus disertai tumak nina. Enggak ada bacaan. Artinya enggak ada bacaan, enggak ada bacaan yang wajib. Duduk, benar-benar duduk, begitu, tegak dalam keadaan duduk, dalam setiap rokaat sholat kita, baik sholat kita sambil diri atau non diri duduk macamnya maka kita kudu uh, uh, tomat nina kudu kudu duduk antar dua sujud tu minimalnya begitu minimalnya ntar sempurnanya ini di bawah saudara sekalian yang mulia berbicara duduk antara dua sujud ada dua Uh, yang harus kita pahami, hukum kita sudah tahu, dalil kita sudah tahu, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan: berbicara duduk antara dua sujud, yang pertama syarat-syarat sah duduk antara dua sujud, dan yang kedua sunnah-sunnah duduk antara dua sujud artinya sunnah-sunnah supaya kita sempurna duduk di antara dua sujud harus mengerjakan hal-hal demikian itu namanya disebut sunnah-sunnah uh, duduk antara uh, dua sujud ada berapa syarat-syarat esah sujud ada empat saudara ada empat ada ada empat ada empat syaratnya yang pertama kudu ada tumak nina kudu ada tumak nina kalau tidak ada tumak nina tumak nina ini apa? kudu diem anggota tubuh kita nggak ada gerak saat duduk itu seukuran 4 detik seukuran baca subhanallah atau bahasa gampangnya robig firli dah segitu dah begitu <tuh> duduk dulu sebab hatta inna jalisan Kata nabinya sehingga anda kudu ada tumak nina ketika duduk. Jadi duduk ini kudu ada tumak nina. Kalau enggak ada tumak nina, Allah wakbar, Allah wakbar enggak pakai uh, duduk langsung aja jalan, enggak sah. Sebab ini syarat kudu ada tumak nina. Itu satu. Yang kedua. Kudu duduk tegak. Yang kedua, kudu duduk tegak duduknya. Tidak boleh membungkuk doang diangkat sebentar palanya. Miring begitu tuh. Allah, baru Allah doang sujud lagi. Ngangkat dikit doang dari sujud. Enggak. Kudu, kudu duduk tegak. Tadi dan tuma, nina. Itu dua. Jadi tadi kudu ada tumak nina, kedua kudu duduk secara tegak, benar-benar duduk, nggak boleh kepalanya diangkat dikit, sujud lagi, nda boleh, nda jadi. Itu yang mau tamat aturannya. Yang ketiga, saudara, wajibu Allah yaksida birafihi gairahu. Yang ketiga tujuan duduknya kudu ibadah. Tujuan duduknya kudu ibadah. Artinya mengangkat kepala saat sujud ini kudu niatan benar-benar mau duduk antara dua sujud tidak boleh niatan yang lain sebab innamal a'malu bin niat wa innama likulli mri'in kalaulah kita lagi sujud ada kala jengking lewat kaget kita duduk Ya udahlah buat dudukan ruku' sujud aja dah. Enggak boleh. Karena bangun kita bukan karena mau duduk, tapi karena kaget ada kalajengking. Ini ndak jadi. Duduknya nih enggak jadi karena niatannya bukan mau duduk, karena takut digigit kalajengking. Begitu. Itu makna wayajibu alla yaqsida bihi ghairahu sehingga tafri'iyahnya begitu ada fa di sini namanya fa tafriiyah gitu tuh fa tafriiyah itu an yakuna ma ba'dal fa natijatan lima qablah. namanya fa tafriiyah saudara bukan fa ataf kata yai kita falau rafa'a fazian andai kita bangun dari sujud pertama bangunnya kaget karena ada kala jengking maranin kita atau apa aja begitu itu contoh aja kaget maka bangunnya ini enggak cukup enggak jadi enggak jadi duduk ya udahlah gua sekalian aja duduk enggak boleh ada kata sekalian nggak boleh sehingga kita diwajibkan ada sujudah balik lagi ke sujud baru du, niat bangun untuk duduk antara dua sujud sebab wa dia niatnya karena kaget yaitu yang dia dapat bukan niat untuk duduk antara dua sujud Makanya, kudu niat untuk e, bangun di antara sujud, niat ibadah, tidak ada niatan yang lain. Itu begitu, ini aturan. Lalu, bagaimana kalau tangan kita? Tangan kita enggak ditaruh di paha. Sebetulnya, ini ngomongin sunat nih, nyelip nih materi. Kata yai kita wala yadurru idamatu wad'i yadaihi 'alal ardi ila sajdati saniyati ittifaqat. Bagaimana kalau kita waktu duduk antara dua sujud tangan kita adanya di sejadah? Enggak ditaruh di paha. Ini teknis. Ini teknis, bukan prinsip. Prinsipnya dud, duduk. Tangan tidak prinsip enggak apa-apa waktu kita duduk antara sujud tangannya di bawah enggak geser-geser iya -geser. begitu tangannya boleh enggak mesti harus ditaruh di di paha enggak mesti sepakat semua ulama boleh tangannya ditaruh di bawah enggak mesti harus di paha ente kalau mau nyobain cobain di masjid begitu entar dikatakan ajaran baru nih bilang belum ngaji malam Sabtu dia begitu nggak apa-apa karena tangan tidak mesti harus ditaruh di atas paha hanya itu berbicara sun sunat jadi tangan ditaruh di bawah tidak mengapa boleh saja tangan ditaruh di bawah nggak mesti tangan ditaruh di atas paha begitu kata yai kita khilafan liman wahima fihi berbeda pendapat ada orang yang keliru yang mengata bila tangan tidak diangkat ke paha salatnya batal itu keliru tak betul yang betul adalah tangan andai ditaruh di bawah bol boleh ditaruh di atas paha bol boleh cuman ditaruh di atas paha lebih lebih bagus ganjarannya lebih gen, gede yang disuruh bangun bukan tangan begitu jadi pala yang suruh angkat sama badan tangan enggak andai tangan ditempelin enggak apa-apa sepakat semua ulama enggak apa-apa jadi ketika kita bangun dari sujud kedua tangan kita kita taruh di tanah aja atau di sejadah enggak apa-apa begitu sama seperti sholat sholat uh, seperti yang tidak apakah tangannya itu dilempengin aja itu kan kalau ditaruh di bawah tuh namanya tangannya dilem irsal mutlak jadi sami hamidah tangannya begini bagus namanya irsal khafif atau dilepas semuanya juga bol boleh nih kalau dalam sujud kalau ditempelin di tanah namanya irsal mutlak boleh aja anda tangannya ditaruh di tanah begitu tangannya jadi dilepas semuanya boleh juga ditaruh di di paha begitu namanya irsal khafif dan tapi tangan ditaruh di paha lebih gede ganjarannya sama seperti kita tangannya waktu sama menhamida sedekap lebih gede gan ganjarannya begitu ganjar lebih gede begitu Syekh Nawawi al-Bantani di dalam uh, kasyifatus saja fa idza stawa qa'iman kata beliau fa antadala wastawa qa'iman arsala uh, yadaihi irsalan khafifan tahta sadrihi Bila udah tegak lurus, tangannya diturunin sebatas dada aja, begitu sebatas dada. Jangan dilepas semuanya, tapi boleh dilepas semua. Itu mau bebas lah, tergantung kita. Saya ganjarannya udah kebanyakan, lagi ngurang-ngurangin ganjaran. Eh, lepas semuanya, begitu. Saya kurang ganjarannya, ya sedekah aja, ya. sama tangan. Kalau ada orang sholat tangannya dilepas semuanya, bol, boleh. Tapi kata kita jangan berprasangka Dia kebanyakan ganjaran lagi pengen ngurang-ngurangin. Kalau kita di atas paha aja, di atas paha tangannya. Ntar tuh bab sunat-sunat aturannya. Jadi ketiga, kita kudu tujuan bangunnya benar-benar ibadah. Mau duduk antara dua, dua sujud. Begitu. Keempat, wala yutawwilahu wala tidalan. Keempat, jangan lama-lama. Duduk antara dua sujud ini sebagaimana jangan lama-lama i'tidal. Apa itu jangan lama itu? Jangan melebihi daripada zikir yang disyariatkan saat duduk untuk tasyahud minimal dengan bacaan yang sedang apa itu lama lama itu bila kita duduknya ukuran waktunya melebihi bacaan tasyahud begini tahiyatulillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa la ibadillahis solihin Asyhadu an ilaha illallah Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Melebih dari begini ini Kepanjangan berakibat fatal dalam suat kita Kalau kepanjangan Kecuali pada solat tasbih Karena solat tasbih emang disuruh Untuk membaca tasbih sepuluh Maka panjangnya dia Enggak apa-apa Emang disyariatkan Kudu panjang dia Kudu baca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10. Kenapa? Begitu. Iya, karena itu ajarannya memang begitu, begitu. Kalau yang tidak jangan melebihi ukuran zikir diri yang disyariatkan minimal yaitu baca Fatihah. Lebih dari itu maka berimbas bisa batal kecuali pada subuh yang ada kunut begitu tuh atau sholat tasbih yang kudu baca tasbih itu begitu namanya karena ini adalah diajarin langsung begitu kenapa tidak boleh lama-lama dalam duduk antara dua sujud dan i'tidal sebab ini kategorinya rukun pendek disebut Rukun pendek di luar ini disebut rukun panjang. Apa itu rukun pendek? Rukun yang tidak dimaksud secara zatnya, akan tetapi tujuan ada rukun ini disyariatkan untuk memisahkan antara satu rukun dengan rukun. Yang lainnya artinya antara sujud pertama dan sujud kedua kudu ada pemisah duduk. Nah, duduk ini fungsinya untuk memisahkan antara sujud pertama dan sujud kedua, sebagaimana yang memisahkan antara dia diri dan turun sujud. Ini hanya untuk pemisah saja. Ini nih, fungsinya daripada duduk antar dosujud sujud untuk pemisah saja. Sehingga ada ulama yang berceloteh kalau sholat sunat mah. Udah nggak apa-apa. Makanya ada orang sholat sunat begini-begini nih. Nah, ya, dia, dia, dia pakai yang doif doif gitu. begitu. <tuh> Hampir tu maknina aja sunat dalam sholat sunat begitu ada Imam Yusuf Ardabili dalam kitab Balanwar pada jilid berapa ya satu itu seperti itu dia jelaskan jadi jangan lama-lama begitu melebihi zikir yang disyariatkan pada duduk antara dua sujud melebihi ukuran minimal bacaan tasyahud dengan bacaan yang sedang itu lebih dari itu berimbas solatnya jadi batal karena itu kata Fatul Muin fa tawala ahadahuma kalau Ampe kita panjangin duduk aja dulu dah atau apa duduk dulu ya kalau kita panjangin duduk antara dua sujud melebihi zikir duduk yaitu ukuran minimal tasyahud sengaja ngaja kita panjangin dan tahu kalau nggak boleh padahal ini bukan sholat tasbih begitu yang kudu baca tasbih 10 maka kalau dipanjangin daripada zikir yang disyariatkan maka batolat sholatuh solatnya jadi batal. Kayak contoh mana dipanjang dia tidur, dudukan Ra sujud dia tidur aja dia, dia tidur. Orang udah sujud dia duduk aja dia lama. Mungkin malamnya tahajud saking banyaknya kali ya, begitu, begitu. Nah itu begitu, duduk tidur batal. Kalau dudukan darah sujud tidak boleh lama lama-lama melebihi zikir yang disyariatkan. Begitu. Tidak boleh lama-lama. Begitu pula i'tidal yang sudah kelewat nih. Kalau kita panjangin i'tidal melebihi zikir yang disyariatkan. Berapa ukuran baca Fatihah wong diri? Kalau diri ngukur panjang tuh ngelebihi Fatihah Fatihah. Kalau duduk ngelebihi tasya, tasyahud. Itu rumusnya begitu. Kalau kita yang tidal, lama sekali dia bangunnya, padahal dia bukan subuh yang kudu ada kunut, uh, atau solat tasbih yang kudu baca tasbih sepuluh, dia lama nih, sengaja, dan tahu kalau itu enggak boleh lama-lama, batolat sholatuhu, maka batal solatnya. Jadi yang bakal batal sholatnya bila ketika duduk itu tidak disuruh lama. Kalau sholat tasbih disuruh lama karena disuruh baca tasbih 10. Kalau yang tidak bakal batal bila mana kita bukan di tempat yang disuruh lama. Kayak subuh ada kunut subuh begitu. Atau sholat tasbih kudu baca tasbih 10 bila itu maka dipanjangkannya tidak batal sebab itu emang disyariatkan untuk panjang subuh rada lama begitu disyariatkan inilah saudara empat ini syarat syarat sah Duduk antara dua sujud. Pertama, kudu tumak nina. Kedua, ha? Uh, kudu duduk tegak. Yang ketiga, tujuannya duduk, yakni ibadah, duduknya sujud. Dan keempat, jangan panjang. Panjang, jangan lama-lama, sebab ini adalah rukun, rukun pendek. Ini yang pokok. Adapun bacaan Robiq Firli Warhamni itu nggak wajib. Saudara mau diem aja monyong mulutnya. Jadi aja, saudara begitu, begitu, begitu saudara begitu. Jadi aja. Atau matanya ngelirik kaos depannya. Diaminin aja. Jadi juga begitu. Pokoknya orang pakai macam-macam. Jadi aja. Jadi aja. Pokoknya tapi yang afdol tentu nanti kita ngomongin sunat, Rabbik, Firli, uh -uh, Warhamni, Wajburni, dan seterusnya. Nanti di depan, saya tidak keburu untuk menerangkannya pada malam hari ini, biar tidak terpotong-potong materinya. Jadi saya mau tutup segini aja kajian yang ada buat uh, tanya jawab saja. Barangkali ada yang kurang jelas, daripada materi ini terusum doa silahkan Wallah a'lam baik boleh kenapa tewali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam kalau mau ada acara pernikahan calon pengantin pria ke orang tua atau bapaknya calon pengantin wanita untuk dinikahkan sementara bapaknya itu masih non muslim sedangkan ibunya dan anaknya muslim jadi dalam hal ini bagaimana untuk mengucapkan penyerahan itu kepada bapaknya mohon penjelasan dari Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi bila si anak perempuannya itu Ini yang, yang non muslim itu bapaknya anak perempuan ya? Baik Bila anak perempuannya muslim Lalu bapaknya tidak islam Masih kristen macamnya maka dia tidak bisa untuk jadi wali. Walinya pindah, tergantung tuh kalau ada kakeknya, atau kakeknya agama lain lagi. Kalau bakal mentok seluruhnya, maka walinya kaua. Walinya kaua. Adapun teknis, jadi wali orang ini, kalau sudah semuanya memang agama lain semuanya, maka mentok adalah walinya adalah kaua. Jadi kepala kaua biasanya dalam negara kita. Sebab kata Nabi as-sultanu waliyuman la waliyalah penguasa itu atau kaua dalam hal ini dari mulai presiden sebetulnya kaua itu adalah wali bagi perempuan yang tidak ada walinya. Tidak ada walinya itu walinya tidak memenuhi persyaratan. Itu disebut tidak ada wali. Adapun teknis jangan juga kita mentang-mentang gak nikahin Lalu kemudian kita menyerahkannya, lu minggir, lu lain, ini kejem namanya. Ini namanya teknis, teknis. Jadi ada pun penyerahan mau boleh saja. Kita ngomong begitu sama si bapaknya, karena kan kita ada seremoni, boleh aja bapak, bapak Anu, ayahnya si Anu, saya menyerahkan anak saya untuk dinikahkan oleh bapak, begitu. Dengan anak kandung Bapak, mohon diterima dan seterusnya. Itu namanya teknis. Itu boleh saja si Bapak. Bapaknya menerima nanti saat ijab kabul yang nikahin. Kau, Bapak, boleh duduk di situ biar agamanya lain. Jangan diusir. Ente, ente, Kristen, pergi, 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 jangan ini. nggak ada, kita disuruh gitu uh, uh, apa itu uh, berbuat baik begitu gitu kepada ayah jangan jangan di ini, duduk aja di situ tapi yang nikahin kau diberi pengertian aturan agamanya begini bapak biar dia tidak kesinggung begitu adapun seremoninya boleh aja bapaknya baris sama ibunya kita ngomong tapi adapun nanti pada praktek aturan yang nikahin kalau memang kakeknya agamanya lain, abangnya, adiknya agamanya lain, sampai omnya, om dari bapak agamanya lain, sampai anak omnya juga lain, nggak ada, udah semuanya kau ah yang nikahin. Jadi biarkan itu serah menyerah, nggak papa, karena ini adat saja begitu boleh saja adapun nanti pada waktu pelaksanaan akad nikah adalah kawah walinya begitu ini teknis saja ndak Islam ini amat sangat mudah ndak usah dibikin bingung kurang lebih demikian begitu adapun wali adalah kawah nanti kawah begitu karena dia abahnya beda agama begitu wallahualam ayo baik

bagaimana kasus wasiatnya seperti itu terima kasih baik kalau wasiatnya seperti itu kemudian udah dikuburin begitu di Tangerang Selatan macamnya udah dikubur aja di situ nggak apa-apa kecuali bapaknya minta dikuburinya di Madinah itu mau penuhin kalau di situ mah udah repot nggak apa-apa itu Imamun Nawawi terangin itu di dalam kitab Baladkar Nawawi ya nggak apa-apa yang kayak begitu. Jangan dibikin ribut. Kadang dibikin ribut di keluarganya jadi ribut. Ini bagaimana? Udah yang udah dikubur rumah. Mana dikubur di kacang prima lagi ya? Begitu. Ya udah nggak apa di situ. Udah nggak apa-apa. Boleh sampai nama dia. Nggak usah panik, nggak usah ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah kubur aja. Apalagi bahasanya banyak pertimbangan ini itu macam-macam begitu. Nggak apa-apa. Yang kayak begitu. Emang buminya dari situ aslinya orang itu akan dikuburkan di tempat di mana waktu diciptakan diambil tanahnya. Asalnya dari situ ya di situ. Walaupun pengennya di situ, ujungnya di situ juga ujungnya. Itu kayak begitu. Enggak apa-apa singkatnya, boleh saja yang kayak begitu. Bilangin sama dia. Enggak usah sedih orang ngomong begini ngomong begitu, dia dengerin aja. Begitu kasihan dia, nanti stres. Begitu udah udah kantongan enggak apa-apa. Wallah alam. Iya baik, Pak. Okay. Waalaikumsalam. Saya mau tanya semua orang iman itu menginginkan meninggal dengan baik. Iya. Yeah. Iya kusus yeah, betul. Kadang-kadang hari ibadah itu ketika selalu mau itu sulit bukan nggak ingat Kadang-kadang itu pun beberapa kali pun nggak bisa bisa. Nah itu sekelas dan ibadah sekarang kita mungkin tidak semua masuk sepuluh ke ibadah tanya bagaimana ikut kita satu mau itu mudah menentukan lahir Dan apa penyebab sulitnya menentukan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Penyebab diantara penyebab orang sulitnya baca la ilaha illallah banyak di antaranya dia melakukan dosa belum bertaubat banyak dosa ini berat kita ambil contoh satu ada kasus ada hikayat dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bentani di dalam Tanqihul Qaulil Hasis juga oleh pengarang Fatul Muin sendiri Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Irsyadul Ibad ada orang waktu dibimbing baca La ilaha illallah tidak bisa kenapa karena mulutnya terganjal satu oleh batu timbangan batu timbangan timbangan apa timbangan daripada uh, dia dagang dagang timbangan tau kan timbangan iya jadi, karena tukang ngurangin timbangan, wailulil mutaffifin. tukang ngurangin timbangan. Begitu karena dia, kalau beli tukang ngurangin timbangan, keganjal oleh batu timbangan, akhirnya sulit untuk baca "La ilaha illallah". Itu karena dia tukang ngurangin timbangan, termasuk ada juga yang keganjal ama pulpen, karena neken korupsi dia. Jadi jadi mulutnya susah dia baca la ilaha illallah pakai pulpen itu. Dia korupsi itu, begitu. Jadi sulit begitu. Akhirnya begitu. Nah, dia tidak bisa baca la ilaha illallah. Itu begitu. Itu di Irshadul Ibad panjang ceritanya. Kedua, Syekh Nawawi tuliskan di dalam Tanqihul Qaulil Hadis pada bab tentang uh, bahaya minum khamr, arak atau narkoba dan seterusnya. Ada orang dibimbing baca Allah tidak mau. Bahkan dia marah. Karena minum arak. Begitu. Itu meninggal tidak taubat. Jadi penyebab orang tidak bisa baca la ilahi illallah ini. Karena dia banyak maksiat. Maka rajab sekarang ini adalah bulan Allah. Kata Nabi Rajabu Syahrullah Syaban syahri Ramadan syahru ummati Rajab bulan Allah bulan kita kudu balik ke Allah dan Syaban bulanku bulan di mana diturunkan ayat selawat kepada Nabi dan Ramadan bulat bulan umat di mana umat kudu puasa Ramadan maka kita kudu balik ama Allah bertaubat kalaulah kita minum minuman kalaulah kita tukang urang timbangan kita bertaubat agar supaya kita meninggal uh, dengan mudah dan bisa membaca la ilaha illallah. Kemudian agar supaya kita bisa untuk membaca la ilaha illallah ini sebetulnya kalimat la ilaha illallah ini bukan syarat utama untuk husnul khatimah. Ini adalah khusnul khatimah spesial. Karena khusnul khatimah secara umum bagaimana kita meninggal membawa iman Islam. Meski mulut tidak baca la ilaha illallah. Enggak apa-apa. asal iman Islam ada tapi ini khusus khotimah namanya ammah uh, khusus khotimah uh, tingkat dasar begitu bagaimana kalau kita pengen mulut kita saat meninggal bisa membaca laila Allah maka kata Nabi dalam hadisnya ia mutul mar'u ala ma orang bakalan mati mengikuti pola hidup pola hidup kalau kita hidupnya demen baca la ilaha illallah demen baca la ilaha illallah dia baca saban hari bisa 300 paling rendah begitulah ilaha illallah dia baca baca la ilaha illallah karena ini adalah akhlul dzikri, zikir yang paling tinggi maka dia baca allah sering begitu di dalam hidupnya atau kalau kita baca ratib hadat tuh seratus dah jangan tinggal bisa saban hari terus saja. Maka ketika ada yang bisikin la ilaha illallah, kita langsung nyambung emang bacaan kita. Bacaannya begitu, begitu. Bacaannya begitu, bacaannya. Yang kayak begitu. Jadi kalau kita pengen baca la ilaha illallah, ya kita kudu sering hidupnya baca la Allah. Sebagaimana bagaimana kalau kita pengen meninggal dalam keadaan sujud? Enggak bisa ditempuh kalau kita kerjanya ngerampok terus. begitu biar meninggal dalam keadaan sujud nggak ketemu pasti matinya di tangan polisi dia karena emang begitu ya mutul orang akan mati mengikuti pola hidup kalau kita mati pengen dalam keadaan baik dalam keadaan sujud banyak sujud kalau kita pengen mati lagi baca Quran banyakin baca Quran begitu banyakin begitu begitu tergantung kita begitu kalau kita pengen mati mulut kita gampang membaca la ilaha illallah maka kita hidupnya kudu banyak-banyak baca la ilaha illallah baca la illallah ini ada tiga tiga tingkatan tingkat dasar tingkat nasar baca la illallah 300 dalam sehari semalam sehari semalam 300 ini ibadah sekolah namanya SD SD Tiga ratus Kedua Membaca la ilaha illallah Seribu Kalau sekolah namanya SMP Menengah, menengah. Ketiga Membaca la ilaha illallah Dua belas ribu dalam sehari Itu namanya Atas, sekolah SMA Jadi ada SMA Ada SMP, ada SD Kira-kira kita ni masuk Di mana ini Hah? Play group tiga kali. Play group itu begitu. Nilai Jadi kalau pengen kita meninggal Bacalah la ilaha Banyakin baca la ilaha illallah. La ilaha illallah diisi di hati. La ilaha illallah karena ini adalah afdalul zikri. Semua tarekat-tarekat. Tarekat apa aja? Qadiriyah, Naqsabandiyah, Idrisiyah, Khalwatiyah, Syadziliyah, Ahmadiyah Ahmadiyah tu Sidi Ahmad Al-Badawi Atau eh, Ibrahimia uh, Sidi Ibrahim Al-Dusuki Begitu Khalwatia Atau Tijaniya Atau apa aja Samania Begitu Torekat ini Mesti bacaannya La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebab ini bacaannya Jadi kalau kita pengen uh, meninggal membaca La ilaha illallah, hidup kita ya kudus sering-sering baca ini. Baca ini. Jadi kalau enggak ini sulit kita. Begitu. Banyakin aja baca La ilaha illallah. Sebagai zikir kita. Daripada bengong-bengong. Baca La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kan kalimat yang amat sangat agung. Kalimat yang sangat tinggi. La ilaha illallah Dan ini ditekan oleh ulama Begitu La ilaha illallah Kudu kita banyak baca Ya baca ratif aja Itu sudah ada la ilaha illallah Dan kita udah ngasih tuh buku Antakoh Bagaimana biar gampang la ilaha illallah Saya udah bagi buku Ada Antakoh Sugra Ada Antakoh Kubra Antakoh Sugra la ilaha illallah Sampai dapat 70 ribu Tentu enggak sekali duduk Berapa hari kita terserah dia Itu begitu Baca la ilaha illallah. Begitu. Ini untuk memudahkan kita semuanya saat meninggal. Dan memang itu adalah impian. Semua orang mimpi pengen meninggal khusnul khatimah. Siapapun dia. Karena Quran bilang wala tamutunna ila wa antum muslimun. Bahkan di dalam ratib hadadiyah dal jalali wal amitna ala dinil islam. Saking pengen khusnul khatimah. Sampai di ujungnya ya Allah biha ya Allah biha. Ya Allah bi khusnul khatimah. Saking pengen meninggal khusnul khatimah. Maka orang yang melazimkan ratibul haddad akan mudah membaca la ilaha illallahnya. Akan mudah. Baca aja ratib. Udah ratibul haddad cakep. Cakep. Cakep sekali. Udah baca. Begitu. Jangan tinggal ratib Badat biar selamat. Keluarga selamat. Anak-anak selamat menghadapi dunia yang kaya begini. Kita bakal jadi puyang. Baca ratib baca Ratibul haddad. Kita orang ini kita bagi sama kawan-kawan majlis. Sebab saya ini termasuk tipikal orang yang pengen semua teman-teman majlis itu jangan sampai dia meninggal sebelum ziarah ke Rasulullah. Sebab adalah hal yang paling penting. Tidak ada hidup yang paling nikmat kecuali terhubung dengan Nabi Muhammad. Tidak ada hidup yang paling nikmat kecuali hatinya terpenuhi oleh cahaya-cahaya Habibuna Muhammad. Oleh karena itu, Sebetulnya kalau baca dalailul khairat itu juga bakal diantarin ke Rasulullah. Di sana doanya ada dalam doa dalail wa yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana ya rab gampangin kami jalan untuk ziarah ke tanah sucimu tanah suci Rasulmu Habibuna Muhammad sebelum kami mati ya rab. Kami antarin ke Madinah. Itu dalail. Dalam ratib haddad Allahumma balighna balik ahlana wa awladana ila ziyarati baitillah wa ziyarati rasulillah bihaqiyah darati basibi Ya Rab, anterin kami, istri, suami, anak-anak kami jangan sampai enggak kudu ziarah ke baitullah kudu ziarah ke rasulullah Nabi terhebatnya Nabi sejagat raya dalam dikir bisolat, sholat membaca sallallahu ala muhammad seratus minta apa? minta supaya diantarin ke Rasulullah Allahumma yassir alaina ziarat al Makkah wal Madinah. Tuhan nantarin kami ke Makkah ke Madinah. Mau ngapain? Mau Rasulullah. Ini bahkan oleh Syekh Ala Muhammad Mustafa Naim itu disuruh baca habis Al Muhammad 100 habis doa yang kita biasa baca. Allah yassir alaina ziarat al Makkah wal Madinah warzuqnal afwa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam suruh tambahi nama beliau ya Allah ya nur samawati wal ardi imla qalbi bi anwari habibikal mustafa waj'alni min ahli safa wal wafa amin ya rabbal alamin ini betapa kita tidak boleh putus hubungan dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya meninggal sesuai impian kita bersama meninggal dalam keadaan husnul khatimah Khusnul Khotimah dan Khusnul Khotimah, saudara juga jangan kurang-kurang doain saya biar saya mati juga meninggal Khusnul Khotimah karena ini adalah satu impian semua muslim supaya meninggal Khusnul Khotimah. Begitu, ini adalah hal yang paling utama. Kurang lebih demikian, Bapak yang mampu saya jawab Allah.